Pemirsa selamat malam Anda menyaksikan Prime Talk tajam mendalam bersama saya Rory Asyari pemirsa tim gabungan pencari fakta atau TGPF kasus novel Baswedan hari ini mengungkap sejumlah temuan menarik namun kritik juga berdatangan karena TGPF dinilai oleh sejumlah pengamat tidak mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik penyerangan kasus novel ini. Kita akan melihat lebih dahulu sejumlah hal yang disampaikan oleh tim gabungan pencari fakta dalam konferensi persnya hari ini. Beberapa hal yang diungkap adalah bahwa tujuan dari pelaku adalah tidak untuk membunuh Novel Baswedan, tapi untuk membuatnya menderita. Hal itulah yang menjadi alasan diduga menjadi alasan dipilihnya asam sulfat untuk disiramkan ke muka Novel Baswedan pada bulan April tahun 2017. Nah, menurut anggota TGPF, Hendardi, perwira bintang 3, Um, sejumlah perwira diperiksa oleh um, TGPF salah satunya adalah perwira bintang 3 yakni Komjen Muhammad Iriawan Nah alasan Hendardi adalah karena saat menjadi Kapolda Metro Jaya beberapa kali bertemu Novel. Saya ingin menyatakan apa yang disampaikan oleh Hendardi dalam quote berikut ini, ya kami periksa hubungannya apa dalam rangka apa dan sebagainya. Nah menurut Hendardi tidak ada jenderal bintang tiga selain Iriawan yang dimintai keterangan um, terkait dengan ini. Nah sementara Komjen Iriawan menyatakan bahwa pertemuannya dengan Novel sebelum kejadian ini terjadi, terjadi sebanyak dua kali. Pertama di Polda Metro Jaya dan kedua di rumah Novel. Di Polda Metro Jaya, Iriawan mengatakan mereka membicarakan penanganan kasus korupsi dan kolaborasi antara KPK dan Polri. Nah sementara di rumah Novel adalah kunjungan silaturahmi untuk menjenguk anak Novel yang baru lahir. Kita akan melihat ke slide berikutnya pemirsa. Ada sejumlah hal yang kemudian direkomendasikan oleh TGPF kepada Polri untuk ditindaklanjuti dikarenakan TGPF tidak memiliki alat-alat um, ataupun kewenangan seperti yang Polri miliki. Yang pertama adalah pembentukan tim teknis lapangan Polri ini termasuk rekomendasi dari TGPF melakukan pendalaman fakta ke satu orang yang tidak dikenal yang mendatangi rumah Novel pada tanggal 5 April 2017 lalu dan juga dua orang yang tidak dikenal yang duduk di dekat Masjid Al Iksan pada tanggal 10 April 2017. Nah kemudian ada juga rekomendasi untuk menelusuri lebih jauh enam perkara yang ditangani novel waktu itu. Ini penting karena menurut TGPF penyerangan dilakukan karena pekerjaan novel menangani lima dari enam perkara ini di KPK. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu terkait dengan rekomendasi pembentukan tim teknis lapangan Polri yang disampaikan oleh TGPF, seperti apa tanggapan dari Polri? Berikut adalah pernyataan dari Kadir Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal. Segala temuan hasil kerja 6 bulan tim pakar direkomendasikan kepada Bapak Kapolri untuk melakukan tim teknis lapangan yang spesifik. Tim teknis lapangan spesifik itu hanya dimiliki oleh kami karena tim mencari fakta atau tim gabungan pencari fakta sekalipun yang dibentuk oleh siapapun, oleh otoritas manapun, mereka terbatas dengan metodologi terbuka. Ya, terbuka. Wawancara, melakukan analisa persesuaian, dan lain-lain. Dan itu cenderung kepada diduga pelaku akan mengendap atau beberapa orang yang berkepentingan akan melakukan sistem alat. Mereka mencoba untuk bertahan defensif, tidak bercerita fakta. Nah, sehingga inilah yang harus dilakukan oleh tim pakar tadi merekomendasikan lagi kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena polisi bekerja, tim ini akan bekerja sangat profesional. Tim teknis lapangan dibentuk akan segera dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim. Bapak Kabareskrim akan segera menunjuk seluruh personil yang ada di dalam tim ini mempunyai kapasitas terbaik. Tim gabungan pencari fakta juga menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa novel diserang dikarenakan kasus-kasus besar yang ditanganinya. Ada enam kasus, lima diantaranya adalah kasus yang ditangani novel di KPK. Kasus-kasus apa saja itu saya ingin merimain Anda kembali. Pemirsa yang pertama adalah kasus IKTP, tentu saja yang melibatkan mantan ketua DPR Setia Novanto. Kemudian yang kedua adalah kasus korupsi Sekjen Mahkamah Agung Nurhadi. Belum lagi, kasus korupsi Wisma Atlet yang juga menggemparkan beberapa tahun yang lalu, yang juga melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ada juga kasus yang lain, yakni kasus um, korupsi Bupati Buol Amran Batalipu, kemudian ada juga kasus yang melibatkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, dan yang terakhir adalah kasus yang ketiga, Novel uh, bekerja atau uh, berperan sebagai kasat reskrim dari Polres Bengkulu, yakni kasus sarang burung walet di mana waktu itu ketika Novel bertugas di Polres Bengkulu, dia menembak salah satu pelaku. Nah pertanyaan kemudian, apa alasan dari TGPF kemudian tidak mengungkap sesuai dengan kritik banyak orang, tidak mengungkap dalang dibalik Penyerangan Novel Baswedan dan seberapa signifikan sementara ini, menurut kuasa hukum dari Novel Baswedan, tentang apa yang disampaikan oleh TGPF hari ini. Kita akan berbincang dengan tiga orang narasumber pemirsa, dua diantaranya ada di studio, ada Bang Ifdal Kasim, anggota tim pakar TGPF. Bang Ifdal, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Arif Maulana, kuasa hukum novel Mas Arif, selamat malam. Malam, Mas Uri. Ada juga Bang Neta Espane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch atau IPW yang bergabung bersama kami di luar studio melalui sambungan telepon. Bang Neta, selamat malam. Ya, selamat malam, Mas Uri. Saya akan ke Bang Ifdal terlebih dahulu. Sejumlah kritik disampaikan, salah satunya oleh Mas Haris Azhar, um, terutama terkait dengan otak pelaku. Kenapa TGPF tidak mengungkap siapa otak pelaku sebenarnya di balik penyerangan Novel Baswedan? Pak, jadi kan ini kita tim, namanya tim pencari fakta. Hmm. Uh, karena itu yang dicari adalah fakta, fakta-fakta terhadap peristiwa penyerangan itu, hmm. uh, mulai dari latar belakangnya uh, pelaku dan juga... Uh, apa yang melatar belakangi uh, terjadinya penyiraman itu. Nah karena karena itu tim pencari fakta itu kemudian uh, berusaha menggunakan metode uh, me memulai dari TKP hmm. tiga uh, pelaku lapangan. Ya, kita mulai dari mengembangkan pen pencarian faktanya melalui TKP terlebih dahulu. Hmm. Jadi seluruh kepingan-kepingan informasi yang ada di TKP itu kita kumpulkan, kita analisa dan seterusnya. Apa yang paling signifikan ditemukan dari kepingan di lapangan itu Bang Iftar? Nah, ke, yang kepingan yang paling penting di lapangan yang kita temukan kita menemukan ini berdasarkan dari membaca ulang seluruh dokumen BAP yang sudah dilakukan dibuat dilakukan penyelidikannya oleh hmm. uh, Polri kemudian juga didukung oleh laporan-laporan dari Komnasam, hmm. dari Ombudsman dan dari Kompolnas hmm. termasuk kami sendiri mengembangkan okay. uh, dengan menghubung men, 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 mend, mend, apa mendapatkan keterangan dari Apa yang paling signifikan yang ditemukan? Nah, yang paling signifikan yang kita temukan yang pertama adalah ya Jenis dari, dari uh, sarana yang digunakan untuk menyerang korban, asam sulfat itu, ya, dia menggunakan sarana asam sulfat dengan kadar yang rendah. Oke, Bang ya. Iqbal, itu sudah disampaikan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dari penyelidikan atau investigasi di lapangan itu kemudian? ...merujuk pada entah satu nama atau ya. kelompok terkait dengan otak di balik penyerangan ini? Ya, itu akan ke sana saya. Nah, okay. Tapi terlebih dahulu saya ingin melihat dulu sarana yang digunakan itu. Hmm. Karena sarana yang digunakan itu nanti akan menentukan uh, motif hmm. atau tujuan dari pelaku. Hmm. Nah, kemudian baru kita lihat uh, siapa yang terlibat di lapangan pada saat itu. Baik sebelum tanggal 11 maupun pada tanggal 11-nya yaitu pada kejadiannya. Hmm. Itu kita periksa semua orang-orang okay. informasi yang kita peroleh di situ. Nah, akhirnya setelah kita olah semuanya informasi-informasi tersebut orang yang diidentifikasi sebagai uh, awal ya di bulan Maret uh, mereka sudah muncul mm -hmm. uh, di, di tengah rai uh, mengamati rumah novel. Oke. Okay. Uh, itu kita selidiki semua mereka. Hasilnya? Orang-orang nah, ini ya saksi-saksi ini kita telusurit uh, keberadaan mereka, uh, termasuk keberadaan mereka pada tanggal 11 itu. Baik. Ya, baik. Uh, mohon ditahan terlebih dahulu ya. di situ, Bang Ifdal. Um, kita belum dapat uh, dari apa tadi yang saya tanyakan. Tapi ya. saya akan ke Mas Arief terlebih dahulu. Ya. Puas dengan ya. apa yang disampaikan oleh TGPF hari ini, Mas Arief? Ya, harus kami katakan ya, ya. tim kuasa hukum. Mas Novel Baswedan kecewa dengan apa yang disampaikan oleh tim TGPF hari ini. Kenapa kecewa, Mas? Kami harus mengatakan kekecewaan kami karena ya, kita bisa melihat bahwa TGPF atau kita tidak menyebut TGPF ya, karena ini sebetulnya tim satgas bentukan Polri gagal menjalankan mandatnya. Nah, kita harus ingat bahwa TGPF ini sejak awal kami ragukan. Ya. Tim advokasi untuk Mas Novel Baswedan berharap kasus ini ditangani, disidik oleh tim gabungan pencari fakta yang independen di bawah presiden seperti halnya kasus Munir dan kasus-kasus yang pernah terjadi karena ada keterlibatan kepolisian di situ. Kenapa kami katakan gagal sampai hari ini alih-alih menangkap aktor intelektual di balik penyerangan kasus Mas Novel Baswedan. Pelaku lapangannya pun tidak terungkap. Hmm. Mungkin masih ya. masih coba Dan, dikumpulkan uh, ya. apa broken pieces ya. itu kali. Dan yang jadi persoalan juga adalah kita justru bingung ketika hari ini tim TGP hmm. eh, gabungan pencari fakta bentukan Polri ini justru kemudian memunculkan dugaan, asumsi, hmm. bahkan cenderung kepada opini yang menyudutkan terhadap korban yakni Mas Novel Baswedan. Beliau diserang karena ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan baik, baik. terkait kasus-kasus uh, yang ditangani. Nah, ini dasarnya apa? Ini okay. menjadi pertanyaan dan satu hal lagi saya ingin uh, mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Mas Bang Ifdal tadi. Beliau katakan bahwa tim bentukan Polri ini hanya untuk mencari fakta. Tolong dicek di media. 21 Desember 2012 Komnas HAM mengatakan rekomendasinya salah satunya adalah bentuk tim TGPF yang tugas dan fungsinya adalah mengungkap peristiwa, fakta, dan pelaku lapangan, saya akan kemas Artinya dia hanya mencari fakta tapi juga hmm. mengungkap jauh lebih dari itu begitu menurut ya. Anda. Saya akan ke Bang Neta. Bang Neta, apa tanggapan Anda soal hasil dari tim gabungan pencari fakta yang disampaikan hari ini dan apa yang disampaikan oleh Bang Ifdal tadi? ya jadi sejak awal uh, Indonesia Police World sudah pesimis ya uh, bahwa tim ini uh, akan uh, berhasil sesuai dengan harapan masyarakat. Karena uh, bagi Indonesia Police World, melihat uh, apa namanya fakta-fakta yang ada kemudian informasi yang kita dapat uh, tidak mudah untuk mengungkap kasus uh, penyerangan dengan air keras. Karena banyak sekali kasus-kasus penyerangan dengan air keras itu tidak berhasil diungkap oleh polisi. Ya, hmm. karena um, pakunya itu adalah individu, mereka bukan kelompok atau jaringan. Kalau kelompok dan jaringan itu akan lebih mudah mengungkapnya. Kalau kasus individu itu agak sulit. Nah, jadi ini menurut adanya, anda kasus individu, Bang Neta? Ya, saya lebih melihat ini kasus individu, bukan dilakukan oleh kelompok. Kalau kelompok itu pasti dengan mudah diungkap. Ya, nah, jadi apa yang diumumkan TGVF itu sudah kita perkirakan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat. ...penemuan polisi jauh lebih hebat daripada yang ditemukan tim pencari fakta ini. Misalnya, uh, Polda, Kapolda Metro pernah mengatakan... Uh, ...diduga in, uh, kasus ini ada kaitan dengan bisnis istrinya hotel. Itu hmm. lebih maju sebenarnya. Kemudian, polisi pernah mengeluarkan sketsa. Uh, ya kan? Tapi meskipun kemudian tidak ada tindak lanjut. Jadi, hmm. apa yang diumumkan TGPF ini hanya penekanan-penekanan... ...untuk mendorong polisi bekerja maksimal. Jadi apa hanya penekanan, yang penekanan penekanan saja? Penekanan apa yang mereka temukan sebenarnya sudah pernah diumumkan polisi juga, gitu baik, ya. Baik baik. Ah, ah, Bang yang Neta, itu... mohon ditahan terlebih dahulu di sana. Ini Pak Ifdal, um, ternyata yang kecewa tidak hanya Mas Arif, tapi um, Bang Neta juga katanya kecewa, Haris Azhar juga kecewa, dan banyak masyarakat juga yang kecewa. Tanggapan anda, Bang Ifdal? Ya memang tim ini kan memang berurusan dengan fakta ya, bukan berurusan dengan opini orang, hmm. bukan berurusan dengan harapan orang terhadap apa yang dikerjakan, tapi hmm. Bagaimana kita mengungkap fakta dari peristiwa ini? Mengungkap fakta itu artinya apa? Itu mulai dari latar belakangnya, bukan mulai dari latar belakangnya. Hmm. Uh, siapa yang melakukan, dan uh, apakah pelaku ini, pelaku lapangan itu, ada yang membawahinya? Hmm. Itu semua diungkap dalam pencarian fakta. Itu namanya pencarian fakta. Pencarian fakta itu serangkaian okay. kegiatan untuk mengungkap satu satu tindak pidana atau satu peristiwa pidana. Hmm. Hmm. Nah, bahwa kami ya belum uh, bisa mengidentifikasi secara hukum gitu ya. Secara hukum dengan menetapkan tersangka okay. dari peristiwa ini itu bukan berarti kegagalan dari tim ini. Hmm. Karena apa? Karena tim ini memang tidak sampai kepada uh, ahli itu. hukum. Itu nanti akan ditindaklanjuti oleh kepolisian yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan uh, penetapan sebagai tersangka dan kami hanya merekomendasikan. Ya. Karena Baik. itu, rekomendasi kami itu untuk memastikan agar ditelusuri yang tadi disampaikan uhum. itu dua dua yang kami temukan itu yaitu ada orang di tanggal 5 dan ada orang juga di tanggal 10. Yang April, kami minta mendalami 17. itu. Spike. Nanti saya akan tanyakan, ini menurut TGPF, ada kemungkinan bahwa novel diserang karena enam kasus yang ditanganinya, 5 diantaranya di KPK. Kasus yang mana? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Pemirsa Kadif Humas Polri, Irjen Pol M. Iqbal membantah pernyataan bahwa polisi lambat mengusut kasus novel. Menurut Iqbal, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 74 saksi. Namun memang kasus ini minim bukti. Tingkat kesulitan masing-masing kasus berbeda. Sering saya sampaikan di beberapa kali konvers uh, di media tentang peristiwa ini. Publik juga harus paham bahwa kasus ini minimal alat bukti minimal alat bukti kami terus bekerja Teman-teman Polda Metro Jaya sudah memeriksa setidaknya 74 saksi dan melakukan 40 eh, wawancara pada 40 orang 38 CCTV sudah diperiksa bahkan melibatkan Kepolisian Negara Luar AFV dan lain-lain 114 toko bahan kimia juga kita periksa. Bahkan juga melibatkan tim eksternal tim asistensi dari KPK. Rekan-rekan publik juga harus paham bahwa banyak kasus yang segera terungkap. Banyak hari ini terjadi kasus pembunuhan tetapi bukti, alat bukti petunjuk lengkap Itulah memang sekolahan kami untuk melakukan pengungkapan dengan segera. Tapi banyak juga puluhan bahkan ratusan kasus yang belum terungkap sampai saat ini. Contoh di dalam negeri kasusnya Aksena, mungkin teman-teman masih ingat sampai sekarang belum terungkap apakah dibunuh atau terbunuh. Polri membantah mereka dituding bekerja lambat, tapi ini memang murni minim bukti, Mas Harif. Oke, okay. dalam kasus ini saya kira yang harus dianggap gagal bukan hanya tim bentukan Kapolri, tapi juga kepolisian itu sendiri, karena tim ini dibentuk oleh Polri sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi Komnas Ham terkait hasil penyelidikan mereka dalam kasus Novel Baswedan yang tidak terkunjung diungkap sudah hmm. dua tahun lebih. Oke. Okay. Ya. Tapi dan kalau kemudian Tadi dikatakan saya mungkin komentari dulu uh, Mas Neta ya bahwa hmm. ini sebetulnya berkaitan dengan kasus individu. Saya kira tidak, argumentasi itu layak untuk kemudian diragukan. Hmm. Ketika kita melihat bahwa tidak hanya novel baswedan yang diserang hmm. terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, melawan rasuah di negeri ini. Hmm. Ada 10 kasus yang dilaporkan oleh KPK, baik itu pimpinannya maupun pegawainya sampai hari ini tidak ada yang terungkap. Kasus terakhir penyerangan terhadap uh, pimpinan KPK, rumahnya Pak Laudi M Sarif, Pak hmm. Agus Raharjo, sampai mana kasusnya? Kemudian kasus kalau kita mau rujuk ke belakang lagi, katakanlah kasusnya Tama es Langkun yeah. Salah satu aktivis ICW yang pada saat itu diserang karena menyidik kasus rekening gendut di kepolisian. Sampai hari ini kasusnya tidak tahu. Okay. Prosesnya di mana? Baik. Kemudian ketika tadi ditanyakan Apakah karena memang tidak ada bukti? Kemudian polisi sulit. Saya kira tidak. Ya. Bukti Kenapa? ada. Menurut anda bukti sudah dikantongi? Justru kami bertanya kepada kepolisian hari ini. 74 saksi diperiksa. 40 CCTV, 40 diantaranya diperiksa ulang. Ada 38 CCTV. 114 toko bangunan kimia diperiksa. Dan juga ini melibatkan tokoh-tokoh seperti Pak Ifdal. Baik. Kemudian melibatkan KPK, bahkan dibantu oleh polisi federal Australia. Jadi kurang alat bukti apa? Kurang itu alat banyak bukti sekali apa? alat bukti dan perlu dicatat Baik. juga bahwa Perkap nomor 12 tahun hmm. 2009 yang sekarang diperbaharui dengan Perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen perkara. Di situ bisa jadi rujukan. Baik, saya akan ke kasus sulit Bang itu ya, ya. Kasus sulit itu bisa diselesaikan selama 120 hari. Kurang nah, alat bukti begitu. apa Bang Ifdal? begini uh, hmm. pada saat peristiwa ya pada saat penyerangan itu itu tidak ada yang menyaksikan ya. yang menyaksikan peristiwa penyiraman itu itu tidak ada karena itu kita mengandalkan cctv yeah. ya ada dua orang ibu-ibu di belakang uh, Pak Novel mm -hmm. eh, di depannya dia ketika terjadi setelah terjadi penyak, karena mendengar bunyi motor melihat ke belakang dan mendengar teriakan Pak Novel, hmm. itu saja yang bisa menyaksikan peristiwanya. Artinya Anda setuju bukti ini minim. Bukti minim memang. Nah karena itu kita akan mengandalkan CCTV. Baik. Nah CCTV yang ada di sekitar itu kita periksa semua. Oke, okay. baik. Saya akan ke Bang Neta. Bang Neta menurut Anda apakah polisi sebenarnya sudah tahu siapa sebenarnya dibalik penyerangan ini? Saya kira uh, saya, saya lebih setuju ya bahwa Saksi dan alat bukti sangat minim, sehingga sulit bagi polisi. Kalau polisi sudah tahu, pasti mereka akan ungkap. Jadi, munculnya kecurigaan, kecurigaan ada jenderal bintang tiga yang terlibat, atau jenderal yang terlibat. Saya kira itu hanya spekulasi. Jadi, yang menarik dari, dari temuan TGV itu, rekomendasi TGV adalah lima kasus, salah satunya kemungkinan eh, kaitan dengan kasus nota di Bengkulu. Nah, ini saya kira harus ditelusuri karena bukan mustahil yang dibungkul itu kan tewas. Bukan mustahil ada dendam ada apa di sana. Jadi benar Neta, kan... tapi selama ini kita tahu bahwa penyidik KPK, orang-orang KPK bahkan pimpinan KPK diserang karena kapasitasnya sebagai orang Jadi KPK. Enggak, enggak bisa dikaitkan satu sama lain. Tidak bisa dikaitkan bahwa ini akan berkaitan dengan itu. Karena hmm. eh, kalau kita lihat modusnya kemudian kita lihat eh, perilaku penyerangannya tuh beda gitu. Jadi meskipun di sana ada penyerangan-penyerangan tidak bisa dikaitkan satu sama lain. Hai. Jadi temuan dari TGE ini menarik, saya kira ya. Bukan temuan, rekomendasi. Saya kira kalau memang mau diusut, harus melebar. Jadi jangan fokus bahwa curiga pada jenderal polisi terlibat. Saya kira pengalaman saya tahun dari tahun 84 bergaul sama polisi, sikap perilakunya nggak seperti ini kalau mereka mau menghabisi, gitu ya. Atau sikap mau, perilakunya lukan, gimana memang? Ya. Sikap perilakunya gimana memang bang? Ya. Bukan kayak begini. Mereka akan hilangkan tanpa jejak, gitu. Akan hilangkan hmm. tanpa jejak, nggak seperti ini, gitu. Kalau ada pemain-pemain bermain ya, makanya kenapa kita lebih melihat ini sebenarnya individu, uh, individu. Uh, jadi individu kira, ini individu orang yang punya dendam terhadap Novel ya, karena kapasitasnya sebagai penyidik senior KPK atau individu karena hal yang lain? Ya, uh, jadi uh, rekomendasi TGPF ada lima lima kasus itu, itu saya kira harus didalami. Kemudian Baik. pernyataan mantan Kapolda Metro bahwa kemungkinan ini berkaitan dengan bisnis istrinya juga harus diselidiki. Kalau kita hanya fokus kepada bahwa ini oknum uh, jenderal terlibat, itu tidak akan tuntas. Oke, gitu. mohon ditahan di situ di terlebih dahulu Bang Neta, Bang Ifdal, tanggapan ya. Anda. Ya jadi uh, kita memang tidak bisa berasumsi lah pada kasus ini ya karena harus berbasis pada fakta yang ditemukan di lapangan. Hmm. Nah seperti yang saya sebut tadi uh, saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa penyiramannya itu tidak ada karena itu mengandalkan CCTV. Tetapi sesaat sebelum sesaat sebelum terjadi penyiraman itu ada saksi yang keluar dari masjid dari yang terburu-buru keluar menuju rumahnya, menyaksikan ada dua orang yang duduk di seberang rumah uh, novel. Dan ini Orban. yang menurut TGPF ya. harus didalami, dua orang ini. ini orang uh, pada tanggal 11. Nah, inilah yang hmm. dikembangkan sebagai hmm. orang yang berkait berkaitan dengan penyerang. Hmm. Dan dua orang yang duduk di sini. Tetapi saksi tidak dapat mengidentifikasi secara jelas dua orang ini. Karena memakai helm satu dan satu dalam okay. posisi tunduk. Nah karena itu kita sebagai penyidik berusaha mendapatkan bantuan teknologi. Nah salah satu teknologi yang sangat penting adalah CCTV itu. Hmm. Kemudian ada juga teknologi lain yaitu teknologi Seldam. Uh, hmm. Kemudian CDR. Yang untuk memastikan orang-orang yang dicuri diduga sebagai terlibat dalam peristiwa ini, hmm. kita pastikan posisinya, okay. uh, teleponnya dan sebagainya. Bang Neta mengatakan Mas Harif jangan fokus pada kepolisian, ini adalah kasus pribadi sementara Bang Ifdal mengatakan ini karena tidak ada saksi hanya mengatakan CCTV butuh extra effort dan susah sekali untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku pada waktu hari H 11 April kemarin. Iya. Yeah. Saya kira Argumentasi yang dibangun oleh Mas Neta dan juga, apa namanya, Bang Ifdal, untuk fokus bahwa ini terutama Mas Neta, ya, ini kasus individu. Saya kira, ya, itu hang, harus diragukan. Kenapa? Karena kita melihat selama ini, Mas Novel Baswedan diserang itu bukan yang pertama kalinya. Hmm. Ini sudah serangan yang kelima atau keenam, bahkan beliau sempat mau ditabrak dengan sengaja bahkan mobilnya juga dirusak dan lain sebagainya. Jadi itu harus dibaca sebagai rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan kasus ini. Kemudian kalau dikatakan ini kasus sulit, kalau kita pakai indikatornya peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 sendiri, dikatakan kasus sulit itu atau sangat sulit itu kalau tidak ada saksi, tidak ada alat bukti, atau bahkan kemudian saksi-saksinya ada di luar negeri. Menurut Anda ini ada semua? Menurut kasus ini? Kasus ini polisi sampaikan sendiri ada 74 saksi, 48 40 di antara diperiksa ulang, okay. 38 CCTV itu bukan alat bukti apa, petunjuk banyak sekali dan itu juga disampaikan oleh Komnas HAM. Bahkan Komnas HAM tolong diingat juga jangan ahistoris bahwa rekomendasi Komnas HAM bukan hanya membentuk TGPF yang Baik. tugasnya mencari fakta Baik. juga pelakunya, tapi juga ada Uh, ini ya pelanggaran proses hukum yang terjadi ketika polisian melakukan penyidikan. Apa Ada itu pelanggaran proses andu hukumnya? Andu Dan, Dan nanti story saya story nanti saya akan kembali dengan Anda Mas Arief kami akan kembali <tuh> lebih dahulu sesaat lagi. Mas Arief dari uh, mas Arief dari enam kasus yang um, diduga menjadi uh, penyebab Terjadi penyerangan kepada novel. Lima di antaranya adalah kasus yang ketika dia menjadi penyidik KPK, satu ketika dia menjadi kasat reskrim di Polres um, Bengkulu. Mana dari enam kasus ini yang menjadi pemicu menurut Anda? Ya. Agak sulit bagi kami untuk kemudian menilai, ya. Tapi saya pikir pertanyaan ini tepat untuk diberikan kepada Pak Ifdal, hmm. tetapi penting untuk kami sampaikan juga. Ada satu kasus yang lupa disebutkan, hmm. ya, oleh... Uh, ini ya tim MPF. Satgas bentukan Kapolri, yakni kasus buku merah hmm. yang berkaitan dengan kasus Basuki Hariman yang melakukan suap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar pada saat itu, di mana ada dua penyidik KPK yang melakukan pengrusakan terhadap alat bukti dan dua penyidik KPK itu berasal dari kepolisian. Hmm. Nah, ini penting untuk kemudian ditanyakan nanti ke Bang Ifdal, Selain itu, tadi saya ingin meneruskan. Ada temuan-temuan penting dari Komnas Ham yang belum dilaporkan dan belum ditindaklanjuti oleh Tgpf. Apa itu? Ya, apa saja. Ada temuan bahwa dalam penanganan kasus Mas Novel Baswedan ini ada abuse of process. Apa itu abuse of process? Jadi proses uh, penyelidikan yang kemudian tidak sesuai, penyidikan yang tidak sesuai dengan uh, hukum yang seharusnya. Misalkan. Ketika melakukan penyidikan, kepolisian tidak cermat dan hati-hati ketika ada gelas yang digunakan oleh pelaku untuk menyiram. Kemudian ada sidik sidik jari yang ke mestinya bisa digunakan untuk alat bukti, tapi kemudian itu hilang. Artinya rekomendasi ya. Komnas HAM ini tidak ditindaklanjuti. Nah, iya, ya. belum lagi kita bicara soal hak atas keadilan. Oke. Okay. Bagaimana seorang korban ketidakadilan, korban tindak pidana itu punya hak untuk mendapat keadilan secepat mungkin. Baik. Ada andu delay proses yang lama sekali, dua tahun lebih, kasusnya tidak kunjung terungkap, dan ini hmm. jadi pertanyaan juga. Sebetulnya, kasus ini penyelidikan atau sudah baik, masuk baik, ke pendidikan? Nah, Bang, It, jadi jadi saya tantangan. ingin ke Anda hmm. sekarang, ya. um, dari enam kasus ini, mana yang kemudian memicu penyerangan menurut TGPF? Jadi, yang kita sebut uh, tidak terbatas pada enam kasus itu, karena kita katakan sekurang-kurangnya ya sekurang-kurangnya ada enam kasus. nah kebetulan yang kita dalami itu adalah enam kasus ini bukan berarti yang lain tidak tidak masuk karena kami mendasari itu dari me, melakukan wawancara kepada saksi-saksi uh, yang mengetahui tentang uh, bagaimana penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut hmm. uh, dan juga melakukan pendalaman berbagai do uh, ini dokumen atas kasus ini karena itu uh, kita kemudian mem karena kita lihat seperti ta tadi ada hubungan okay. antara sarana yang digunakan itu ya yang lebih diarahkan pada untuk um, membuat orang menderita uh, dengan kasus-kasus uh, ini jadi itu semacam probabilitas itu ini bukan kita asumsi. Kita bisa pinpoint mana satu kasus yang ya. spesifik, tapi ini merupakan probabilitas kemungkinan. Iya. Ya. Nah, tapi tidak didasarkan bukan dari asumsi, karena itu kita mendapat keterangannya, informasinya, datanya itu dari orang-orang uh, yang kita uh, periksa. periksa. Kita minta, kita wawancara. Bang Neta, uh, saya ingin minta tanggapan Anda dari enam kasus. ...yang uh, menurut TGPF duga ada keterkaitannya dengan alasan kenapa novel Baswedan diseram dengan air keras begitu dengan asam sulfat. Menurut Anda kasus yang mana, Bang? Ya, kebetulan dari enam kasus itu kan uh, ada kasus-kasus korupsi besar. Tapi itu uh, biasalah KPK menangani kasus-kasus besar ya. Cuma yang signifikan, saya lihat, ada satu dendam yang bersifat pribadi ketika... Kasus Bengkulu tak kunjung tuntas. Sementara uh, keluarga korban melihat, kenapa kok yang dibela cuma notel, notel, notel uh, luka gitu ya? Sementara hmm. keluarga mereka itu tewas, dan sampai sekarang tidak dituntaskan di pengadilan. Ya, ini ini satu, apa namanya, satu, uh, apa, satu persoalan yang sangat serius. Tapi kenapa kok yang dibela cuma notel? Sementara right. mereka tidak terbela rasa keadilannya. Saya kira kalau kita bicara. Keadilan, bicara uh, apa namanya uh, persamaan di depan hukum. Saya kira Bapel, oke okay, dituntaskan. Tapi kasus bungkulu tuntaskan juga. Uh, saya khawatir kalau ini penyerangan program Bapel adalah pribadi, bukan Mustahil nanti Bapel akan diserang lagi. B mungkin akan lebih sadis lagi karena sifatnya sudah pribadi, gitu ya. Jadi menurut karena anda tadi Mas nyawal, walaupun nyawal, uh, tadi pengacara bayan, mengatakan novel diserang 5 sampai 6 kali untuk kali ini saja adalah masalah di dalam pribadi karena kapasitas dia waktu itu sebagai kasatreskrim Polres Bengkulu. Iya, jadi kasus uh, Pembunuhan di Bengkulu itu kan sudah jelas prosesnya. Uh, uh, rekomendasi dari uh, kepolisian kasusnya sudah P21 dan harus segera dituntaskan di pengadilan. Tapi ternyata ditutup gitu ya. Ini kan membuat rasa keadilan publik masyarakat hmm. yang mendukung uh, proses hukum menjadi marah bukan mustahil akan ada dendam di situ gitu kenapa kok dibela, yang dibela cuma novel-novel sementara mereka tidak dibela uh, jadi saya melihat uh, bahwa kasus ini harus dituntaskan semua pihak harus jernih bicara keadilan baik. Bengkulu perlu diselesaikan maupun diselesaikan kalau tidak baik bang neta kasus saya akan nanti akan tanyakan di, ke, ke mas, mas arief ini polisi menjadi desentral oleh para pendukung novel Sementara Baik, yang tentu, Bang Neta, kita kadir -kadir harus jeda terlebih cidat dahulu. Cidat. Baik, Bang, kita harus jeda lebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan kepada teman-teman ini, novel um, berkali-kali tidak hanya um, wawancara di um, sebuah program televisi, namun juga oleh majalah Time mengatakan bahwa um, ada dugaan keterlibatan jenderal di sini. Nah, akankah dia mengungkap nama itu, Mas Arief? Nanti saya akan tanyakan sesaat lagi. Novel uh, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa dia menduga dan dia meyakini ada jenderal yang terlibat di kepolisian. Akankah dia akan mengungkap itu kali ini, Mas Arief? Iya, Mas Novel Baswedan selalu mengatakan bahwa dia tidak percaya ya meragukan TGPF bentukan Polri karena memang dugaannya ada keterlibatan kepolisian dalam kasus ini. Ya dan apakah kemudian Mas Novel akan menyampaikan akan disampaikan dia dia tegaskan seperti itu kalau Presiden membentuk TGPF dan itu di bawah tanggung jawab Presiden dia berharap ada tim independen yang menyidik kasus ini itu yang eh, penting untuk dicatat terkait dengan apa namanya nama jenderal atau oknum dari kepolisian yang terlibat sebetulnya eh, kami juga berharap itu keluar dalam laporan. Dari tim e, pencari fakta bentukan Polri, hmm. tetapi kami tidak mendengar itu hari ini. Meskipun harus kami katakan bahwa sebetulnya di pertemuan-pertemuan informal, sempat beberapa anggota tim, ya tim satgas bentukan Polri ini, menyampaikan memang ada keterlibatan di internal kepolisian. Sejauh apa keterlibatannya, Bang Ifdal? Ya, <tuh> saya kira kalau begini, ya, kita memang kan mengungkapkan fakta, ya. Ungkapkan ungkap kata menelusuri lebih jauh. Nah, sampai pada akhirnya uh, ada informasi tentang uh, pertemuan antara uh, uh, Pak Novel Baswedan dengan uh, Pak Komjen Iriawan yang pada saat itu adalah uh, Kapolda Metro Jaya. Dua kali kata Pak Iriawan. Nah, yang pertama adalah di kantornya di Polda Metro Jaya itu berbicara tentang. And, dan kami juga uh, kami mendapatkan informasi itu langsung dari uh, Pak Iryawat nah, jadi ada wawancara dengan dia mm -hmm. di kantornya di Lemhanas dia mengatakan bahwa pertemuan pertama di Polda adalah membahas kolaborasi KPK kolaborasi, dan Polri, ya, Polri dan juga penanganan kasus-kasus korupsi di KPK ya, karena pada saat itu memang dia mendapat tugas dari uh, Kapolri untuk membangun kolaborasi itu nah yang kedua pada saat dan uh, pertemuan itu selalu diperantarai oleh uh, apa orang kepercayaannya Pak I Pak Iriawan, Pak Arif gitu. Sehingga kita juga mengcrosscheck informasinya dengan Pak Arif. Okay. Karena setiap pertemuan itu ada Pak Arif. Oke. Okay. Ya. Kemudian yang kedua adalah di rumah Novel. Di, di rumah Pak novel. novel pada saat Pak Novel uh, uh, apa istrinya melahirkan mm -hmm. anak Pak Pak Iriawan diajak oleh Pak Arif untuk memberikan selamat lah atas kelahiran hmm. uh, bayinya okay. nah, dan datang ke situ. Nah, Se sebentar, sebentar. ada yang penting di sini. Sebentar bang, hmm. sebelum anda ke situ, Mas Arief, menurut anda Pak Iryawan tahu tidak siapa di balik ini? Ya, Pak Iryawan sempat bertemu dengan Mas Novel sebelum peristiwa itu terjadi, ya, dan beliau sempat mengingatkan dan menawarkan perlindungan terhadap Mas Novel Baswedan. Saya pikir tugas TGPF sebelumnya ya maupun kepolisian hmm. ya untuk men, e, memperdalam isu ini ya masalah hmm. ini Pak Eryawan ya. menawarkan perlindungan ya. karena melihat kenapa jadi nah, itu yang kemudian perlu digali. Ya, menawarkan pelindungan bahwa akan ada ancaman serangan kepada Mas Novel Baswedan. Nah, ini yang kami, ya, ini kami, kami saya kira juga ya. penting untuk di ini di, ya. dan di Oke, salah satu bang kita ini, ya. dan bang kami Jawa juga mendengar bahwa Mas Sarif, tolong ditahan dulu, ya, bang ya. Ibadah, nah, Saya ingin mengklarifikasi ini karena kita menanyakan langsung juga dengan hmm. Pak Novel dengan membacakan BAP dia, hmm. uh, BAP yang di, 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 di uh, Pak Novel ini kan juga diperiksa di, di oleh. Tim sebelumnya. Hmm. Nah di BAP itu dia menyebutkan bahwa uh, berdasarkan keterangan dari Pak Iryawan rumahnya sudah diintai oleh rumahnya Novel oleh, sudah diintai. Ya, diintai oleh sekelompok orang ya. lah. Oke. Okay. Nah kemudian dari hasil uh, kami bertemu dengan Pak Novel memancari juga di kantor KPK pada bulan uh, Juni yang lalu kita membacakan itu menanyakan itu secara persis kembali hmm. ternyata yang dimaksud Pak Novel itu bukan seperti yang tertulis di situ, dia, dia yang memberikan informasi itu kepada Pak Iryawan Novel yang memberikan informasi ya, bahwa dia terancam ya karena itu direvisi keterangan dia yang di BAP itu direvisi ini menarik dan ini sangat signifikan nanti ya. kami akan bahas lebih dalam lagi nanti saya juga akan tanyakan ke Bang Neta Bang Neta kemudian menurut Anda nanti what's next? Kami akan tanyakan ini saat lagi, tetaplah bersama kami. Waktu kita tinggal sangat sedikit, saya akan ke Mas Arief. Sekarang Mas Arief, kalau misalnya tadi di awal Anda mengatakan kecewa dengan hasil TGPF, apa yang harus dilakukan saat ini? Oke, okay. ada tiga hal yang mestinya dilakukan dan ini berkaitan dengan rekomendasi Komnas Ham ya. Yang pertama adalah kasus Novel bukan hanya kasus Mas Novel sendiri, tapi ini soal pelindungan terhadap pegiat pejuang anti korupsi. Oke. Okay. Kalau kasus Mas Novel saja nggak tuntas, bagaimana dengan kasus-kasus yang lain? Dan saya pikir yang harus ditunjuk tidak hanya Polri, hmm. tapi juga KPK. Ada rekomendasi dari Komnas HAM bahwa ini obstruction of justice yang mana KPK harus kemudian mengusutnya. Jadi pimpinan KPK juga harus bekerja oke okay. untuk mengusut kasus ini. Kedua, dan yang ketiga, ketiga, yang terakhir kami kira kita tidak men menyangsikan lagi kemampuan Polri dalam menyidik sebuah kasus. Hmm. Pasti bisa. Tapi Komnas HAM sekali lagi mengingatkan dan kita juga dari awal mengingatkan bahwa ini sebetulnya bukan soal kemampuan, bukan soal kapasitas, tapi tapi ini soal komitmen. Kemauan kepolisian, mau atau tidak, mengungkap kasus ini dan mestinya ya, hmm. karena kita melihat sampai hari ini timnya bentukan Kapolri gagal, dan sama saja ini kegagalan kepolisian. Ya, kita menuntut, dan ini tuntutan kita dari awal, presiden bentuk TGPF, Pak segera independen ya. terakhir. Ya, jadi uh, usaha dari Kapolri. Uh, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM, membentuk TGPF ini sebetulnya adalah bentuk dari upaya untuk memberikan right to justice kepada korban, di mana korban uh, di, uh, agar mendapatkan uh, siapa pelakunya dan pelakunya dibawa di, di ke pengadilan. Hmm. Itu the right to justice. Nah, untuk menuju ke sana, diperlukan proses, yaitu proses pencarian bukti-bukti yang hukum secara kuat. Inilah yang sedang dikerjakan oleh... Tgpf ini okay. dan Tgpf kemudian merekomendasikan kepada Kapolri untuk menindaklanjuti secara spesifik sehingga fokus pada apa yang kami uh, berikan itu. itu sehingga nanti di sinilah kita harap terungkap jadi jangan dulu disebut tim ini sudah gagal ini baru awal okay. dari satu proses yang masih Baik. panjang teman-teman terima kasih, ini artinya ya. bola ya. sekarang ada di Polri, pasca TGPF memberikan um, hasil penyelidikannya sejauh ini, nah akan seperti apa tim teknis yang direkomendasikan oleh TGPF agar Polri bentuk dan juga khususnya menyelidiki terkait dengan CCTV, saksi dan juga tiga orang yang diduga pelaku lapangan untuk menyerang novel pada tanggal 5 April dan juga uh, pada tanggal 10 April 2017 sebelum penyerangan di tanggal 11 April 2017 semoga bermanfaat kita tunggu seperti apa sepak terjang polri untuk mengusut tuntas kasus ini saya Roda Syari Undur Diri sampai jumpa.